Pemerintah Desa Babakan Gebang Kabupaten Cirebon menyoroti aktivitas pedagang pasar dadakan yang rutin berjualan setiap minggu. Pasalnya tidak ada retribusi yang masuk kepada pemerintah desa terkait dengan aktivitas para pedagang. Meski aktivitas pedagang pasar dadakan ini berlokasi di sekitar kantor Desa Babakan Gebang, namun pengelolaan retribusi justru dikelola oleh PD Pasar Babakan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh pemerintah Desa Babakan Gebang karena pedagang memenuhi sisi kanan dan kiri jalan, mulai dari akses masuk desa dan sepanjang jalan. Keberadaan pedagang juga kerap membuat arus lalu lintas tersendat dan menyebabkan antrian kendaraan. Ada retribusi apapun? Ada sih, dipintainya sama PD Pasar Babakan. Tapi nggak ada yang masuk ke desa? Nggak ada, bahkan kami dari PMD atau dari Karang Taruna, kalau mengutin nggak mau ngasih. Katanya sudah dipintain sama PD Pasar Babakan. Padahal lokasinya di sini ya, Bu? Lokasinya depan Balai Desa, panjang jalan Babakan Gebang. Mengganggu akses nggak, Bu? Gimana? Mengganggu akses juga ya? Kalau mengganggu sih pasti ya, tapi namanya perekonomian sih ya. Sementara pemerintah Desa Babakan Gebang berharap ada solusi terkait persoalan ini. Terlebih para pedagang ini juga berasal dari luar desa. Kendati demikian, Kuwu Desa Babakan Gebang Yeni Setiati tidak melarang adanya kegiatan perekonomian yang penting bagi masyarakat ini. Namun pemerintah Desa Babakan Gebang berharap penataan juga dilakukan agar lebih tertib. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.